Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara memperbaiki speaker. Kebetulan ini speakernya didapatkan dari tukang rongsok. Nah, saya akan coba memanfaatkannya, dan kerusakannya jack audio 3,5-nya ini nggak ada. Nah, saya sudah beli jack 3,5 dengan harga 2.000 perak. Akan langsung saya pasang ya. Jack 3,5 itu ada banyak tipe, ada yang stereo, ada yang mono. Nah, di sini saya beli yang stereo. Ciri khasnya itu ada tiga garis, yang ujung ini ground, yang paling belakang maksud saya ground, RL ground. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita bongkar, langsung saya coba pasang. Kualitasnya ini lumayan, sudah terbuat dari bahan metal. Jack 3,5 audio, cara memasangnya simak ya. Cover belakang sudah dimasukkan, pelindung dimasukkan juga. Untuk plus minus seperti biasa, kalau plus itu yang bagian sini, minus bagian sini. Kita pasang dulu nih bagian minusnya. Negatif, maksudnya minus itu negatif ya teman-teman. Oke, langsung kita solder. Saya solder dulu biar makin kuat. Kita manfaatkan barang-barang bekas biar bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk jalur plusnya kita pilih salah satu, nggak boleh digabung ya, karena ini stereo. Kasih timah dulu. Untuk pemasangan tekniknya setiap orang beda-beda, jadi terserah, yang penting jangan short. Kalau short hasilnya bisa dengung atau enggak tidak bunyi sama sekali. Antara plus dan minus tidak boleh digabung. Oke, kita pasang pelindungnya biar plus tidak grounding ke cover ini. Sip. Oke, jadi deh. Ini tinggal kita colokkan ke laptop, PC, handphone juga bisa. Nah, rapikan hasilnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.